Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny di Jemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal tular video Aslam makan semeja dengan isteri pertama jadi perhatian netizen. Nama Ahmad Aslam menjadi bualan ramai selepas timbul dakwaan dia bernikah dengan anak pasangan pelakon Norman Hakim dan AB Abadi, iaitu Marissa Dania, di Songkhla, Thailand pada Disember tahun lalu. Terbaru, tular pula sebuah video TikTok memaparkan kelibat Aslam bersama isteri pertamanya, iaitu Misha Mazlan, di sebuah restoran. Beri kata-kata semangat buatnya, tulis pemilik akaun berkenaan Lady Bosrafa HQ pada bahagian caption. Menerusi video tersebut, dapat dilihat Aslam sedang menikmati hidangan manakala Misha pula sedang tekun berbual dengan rakan semejanya. Malah Misha juga sesekali dilihat ketawa mendengar perbualan rakannya. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan sama ada ia video baru atau dirakam sebelum isu rumah tangga mereka tersebar. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen seakan ingin memastikan kelibat lelaki semeja dengan Misha adalah Aslam. Mereka turut kagum dengan kekuatan dimiliki Misha selain memuji kecantikannya. Alahai, itu ke Aslam? Cantik-cantik isteri Aslam. Semoga Misha kuat hadapi ujian ini, antara komen netizen. Pada 7 Februari lalu, nama Misha, Marissa dan Aslam menjadi bualan ramai selepas terbongkarnya kisah perkahwinan kedua lelaki. Aslam didakwa bernikah dengan Marissa pada 27 Disember lalu ketika Misha sedang mengerjakan umrah di Mekah. Sumber memberitahu kepada Mstar, Aslam sudah berjumpa dengan Misha sehari selepas dia bergelar suami kepada Marissa. Malah hubungan Misha dan Aslam juga dikatakan tidak baik selepas kehadiran Marissa. Kisah mereka sudah mula diperkatakan pada September tahun lalu apabila Marissa didakwa sebagai orang ketiga sehingga menyebabkan Aslam dan Misha bercerai. Bagaimanapun, mereka kembali rujuk ketika masih dalam tempoh edah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.